daftar ranking BWF di akhir tahun 2022. Update 27 Desember tahun 2022. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe atas spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Di top 10 Tunggal Putra, Tunggal Putra Denmark, Victor Axelsen masih kokoh di peringkat pertama. Untuk peringkat 2, Lezicia. Peringkat 3, Loh Kenyu. Peringkat 4, Jonathan Christie. Peringkat 5, Anthony Sinitsuka Ginting yang berhasil naik satu peringkat sekaligus menggeser Cho Tien Chen menjadi peringkat 6 dunia. Untuk di peringkat 7, Laksa Sen. Di peringkat 8, Pranoy HS. Peringkat 9, Kodai Noroka yang masing-masing berhasil naik satu peringkat. Untuk peringkat 10, Kun Lafut Fititsar. Berikut adalah peringkat 11 hingga 20 di sektor Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di top 10 Tunggal Putri, Akane Yamaguchi, Tunggal Putri Jepang, masih kokoh di peringkat pertama. Sementara itu, di peringkat 2, Tai Zuying. Di peringkat 3, Chen Yufai, yang berhasil masing-masing naik satu peringkat. Untuk di peringkat 4, An Soyoung yang harus turun 2 peringkat. Untuk di peringkat 5, He Bingqiu. Di peringkat 6, Rechanok Intanon yang berhasil naik 1 peringkat sekaligus menggeser Pusarla Sindhu menjadi peringkat 7 dunia. Berikut adalah peringkat 11 hingga 20 di sektor Tunggal Putri. Ganda Putra. Di top 10 ganda putra, pasangan Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil menduduki peringkat 1 dunia setelah menggeser wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Untuk di peringkat 3, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang juga berhasil naik 1 peringkat sekaligus menggeser Aroncia Sohwayik menjadi peringkat 4 dunia. Untuk di peringkat 5, Ran Kirendi, Chirag Shetty. Di peringkat 6, Li Yuchen, Ao Kwangi yang berhasil naik 3 peringkat. Berikut adalah peringkat 11 hingga 20 di sektor ganda putra. Ganda Putri. Di top 10 ganda putri, pasangan Cina Cheng Qichen, Jie Yifan masih kokoh di peringkat pertama. Untuk di peringkat 2, Nami Matsuyama, Chia Rusida. Peringkat 3, Zheng Na'en, Kim Haijong yang berhasil naik 1 peringkat. Untuk di peringkat 4, Zhang Suqian, Zheng Yu yang berhasil naik 2 peringkat. Untuk di peringkat 5, Kim Soyoung, Ko Heong yang harus turun 2 peringkat. Berikut adalah peringkat 11 hingga 20 di sektor ganda putri. Ganda campuran. Di top 10 ganda campuran, pasangan Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong masih kokoh di peringkat pertama. Untuk di peringkat 2, Dekapol Paranukro Sapsiere Tairanata Chai. Peringkat 3, Yuta Watanabe Arisa Higashino. Peringkat 4, Wang Liyu Huang Dongping. Untuk di peringkat 5, Tan Kiameng Lai Pei Jing. Sementara itu, wakil Indonesia Rino Vivaldi Pita Haning Tias Mentari berhasil naik 2 peringkat menjadi peringkat 9 dunia. Berikut adalah peringkat 11 hingga 20 di sektor
ganda campuran.